tenang hidup. Fa'aksir min zikrillah. Wa qala ta'ala tatma'innul qulub. Jika ingin hidup damai, tenang, sejuk, hati terasa tenang, perbanyaklah menyebut nama Allah di dalam kalbu. Lisan ini hanya terjemahan zikir. Zikir yang sebenarnya ada di dalam kalbu. Makanya Al-Quran mengatakan, ala, ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi tenang. Orang Arab jika mengedepankan objek, zikrullah seharusnya ditaruh di belakang. Tetapi di ayat ini, surah Ra'ad ayat 3, ditaruh di depan. Karena Allah sedang ingin fokus, ingin mengatakan, hanya, wa yufidul hasr, hanya dengan zikrullah, hatimu jadi tenang. Kalbu tidak akan tenang ketika kita punya harta, punya anak, punya pasangan, punya rumah. Senang ia punya anak, punya pasangan, punya rumah. Senang ia tenang belum tentu. Coba saja, punya rumah baru, takut ada maling masuk. Punya sendal baru, khawatir dicuri orang di masjid. Belum tentu tenang, hanya senang. Apabila ingin selamat, sebelum hayat kita habis, maka juga kembali kepada kalam pertama, kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah. Dalam hadis yang hasan disebutkan, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ketika kita masuk kubur, kita tidak ditanya berapa hafalanmu, kita tidak ditanya berapa kali engkau umroh dan haji. Yang ditanya man rabbuk, siapa rabbmu. Maka rajin-rajinlah setiap pagi dan sore mengatakan raditu billahi robba, aku ridha, aku terima Allah sebagai Rabbku. Rabb berarti Tuhan yang bersifat mencipta dan mengatur alam semesta. Aku ridha dengan semua ketentuannya. Corona tidak corona, aku ridha. Hidup ini senang ataupun susah, aku ridha. Sehat ataupun sakit, aku pun ridha. Itulah yang disebut raditu billahi robba. Sungguh aneh ada hamba mengatakan percaya kepada Allah tapi dia tidak ridha kepada ketentuan Allah. Di mana dia percaya kepadanya jika dia tidak meridhoinya? Apabila kita ingin dijemput Rasulullah pada padang mahsyar, maka Nabi mengatakan aulakum bi yaumil qiyamah aktsarukum salatan alayya. Hadis ini sahih. Orang yang paling aku utamakan pada hari kiamat adalah orang yang banyak-banyak mengirim salam dan salawat kepadaku waktu dia hidup. Maka perbanyak salawat. Khusus hadzal yaum, hari Jumat. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aksiru, perbanyak as-salata alayya min yaumil Jumat. Salawat engkau kepadaku pada hari Jumat. Lalu para sahabat mendengarkan Nabi menyebutkan kalam belakangannya, fa inna salatakum ma'rudah, salawat kamu pasti sampai kepadaku, ma'rudah, disetorkan kepadaku. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin disampaikan kepada engkau sedangkan engkau telah menjadi tulang belulang? Apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap bumi kuburan untuk merusak tubuh para nabi, apalagi ruhnya. Hadis ini dengan sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jika kita katakan Allahumma shalli 'ala Muhammad, itu langsung sampai kepada beliau. Jika kurang lagi percaya, kita sampaikan hadis berikut. Imam Abu Dawud menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang sekalian bersalawat kepadaku, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku, hatta arudda alaihi salam, lalu aku akan balas salamnya. Bahkan dalam hadis Imam Nasa'i yang lain, hadis yang sahih, inna lillahi malaikatan sayyahin, Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Yuballighunani salamakum. Tugasnya, SK-nya, surat kerjanya cuma satu, menyampaikan kepadaku salam-salam dari kalian. Rajin-rajin kirim salam kepada Rasul. Nanti di akhirat kita dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita merasa amal sedikit, apa kata Nabi kepada istrinya Safiyyah dan Juwayriyah?
Ketika Nabi meninggalkan mereka dalam keadaan berzikir dengan hitungan biji-biji tasbih. Dalam hadis Imam Abu Dawud, riwayatnya sahih, beliau mengatakan bahwa Safiyyah ketika ditinggalkan Nabi sebelum subuh, ia sedang menghitung tasbih-tasbihnya dengan biji-bijian yang ada. Dengan kerikil-kerikil dia dikumpulkan yang berisikan sekitar 4000 kerikil. Nabi pulang di waktu duha sekitar 3 atau 4 jam. Ternyata istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berzikir. Apa kata Nabi? Apa yang kau baca wahai istriku? Apa kata Safiyyah? Safiyyah ini darahnya Yahudi, kalbunya seorang muslim. Aku membaca subhanallah wa bihamdihi wahai baginda Rasul. Apa kata Nabi? Maukah engkau aku tunjukkan amal yang dilipat gandakan lebih daripada itu? Jika engkau membaca selama aku tinggalkan tadi, sama dengan satu kali membacanya. Tentulah Safiyyah dan Juwairiyah ingin mendengarnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, bacalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsihi wa ridha arsihi wa midada kalimatihi. Ini kalau diterjemahkan secara bebas, subhanallah, maha hebat engkau ya Allah, sesuka-sukamu, seberat arasmu, sebanyak bilangan rahmatmu, kalammu, seridho-ridhomu ya Allah. Satu kalam ini sama dengan 3 jam Safiyyah berzikir. Jika kita umat akhir zaman lemah berzikir, bacalah ini setiap pagi dan sore, bacalah ini sekali ba'da salat wajib. Semoga Allah melipat gandakan salawat-salawat kita. Apabila ingin ringan jalan kita, cepat melintasi as-sirat, maka jagalah salat 5 waktu. Karena as-sirat itu adalah perjalanan salat. Siapa yang melalaikan salatnya, siap-siap terjatuh di jembatan sirat. Siapa yang hendak ingin dipanggil lebih awal di depan pintu surga, maka perbanyaklah amal-amal yang beragam. Sayyidina Abu Bakar, inilah hadis terakhir yang hendak kita bacakan. Dalam hadis Imam Bukhari, mendengar Nabi mengatakan, inna ahadakum yunada yawmal qiyamah. Seseorang kalian ada yang dipanggil pada hari kiamat di depan surga, min abwabis salah. Ada dari pintu, ada 8 pintu surga, ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu rayyan, ada pintu jihad, ada pintu-pintu yang lain sampai 8. Apa kata Nabi? Seseorang kalian akan dipanggil jika dia ahli salat, yunada min babis salat. Jika dia ahli sedekah, yunada min babis sedekah. Jika dia ahli siam, yunada min babir rayyan. Lalu Abu Bakar yang penuh sopan santun tidak berani berkata yang tidak sopan. Tidak berani menyelonong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani meminta meskipun Nabi faham. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai baginda Rasulullah, mungkinkah ada seorang hamba yang dipanggil dari semua pintu? Apa kata Rasulullah? Aku doakan engkau wahai Abu Bakar, ayyaj'alaka minhum, agar Allah menjadikan engkau orang yang dipanggil dari semua pintu. Jemaah Jumat yang bukan Allah, doa Nabi adalah tertinggi, doa paling mustajab. Maka Abu Bakar pun sangat percaya, esok hari semua hartanya diserahkan fi sabilillah. Dia ingin dipanggil dari semua pintu. Jika ingin kita dipanggil dari semua pintu, jika waktu sholat datang, sholatlah. Jika puasa, puasalah. Tahajud, tahajudlah. Zikir, zikirlah. Tapi ada satu hal, ketika orang susah tidak dapat sedekah, maka antum bersedekahlah. Jika orang tidak tulus dalam baca Quran, maka tuluslah. Semoga Allah menjadikan kita dipanggil dari semua pintu atau sebagian pintu itu. Allahumma najjina minan nar wa adkhilna jannatal firdaus al-a'la ma'a nabiyyikal mustafa amin ya rabbal alamin.